kan langsung. Iya, dia aja turun dari atas, turun ke bawah gitu, sampai gendong ini kan, si kecil gitu. Ya cuma ngobrol sama saya lah, di, cuma nanya itunya. Omaknya nanya. Nanya ini gimana maknanya? Panci, bisa? Panci oh. Tuh kenapa itu? Main airnya cuma gitu doang. Marah dia nggak terima, oh. Jadi main kaki sama main tangannya dan main gitu. Kaki sama main tangan. Ya, baik. Untuk permasalahan ini, kasus ini kasus pidana, yaitu kasus KDRT yang mana pembantu rumah tangga telah melakukan penganiayaan terhadap orang tua daripada majikannya. Motifnya kemarin kamu berbuat ini karena si neneknya suka menghina saya terus dan mereka kalau saya makan di sana tidak boleh. Itulah yang bikin saya stres. Dan di saat saya meminta keluar, saya tidak dikeluarin terus sama non. Nah akhirnya jadi saya begini. Saya minta berhenti dari 1 bulan lebih saya tidak dibolehkan. Malah saya mau ditarik ke Kalimantan ke rumah mereka. Dan setelah itu neneknya sama mamahnya itu semakin tidak baik sama saya. Jadi saya stres lagi tuh. Akhirnya melakukan ini, gara-gara motifnya itu ya. Karena kesel. Ya karena majikan mengeluarkan kata-kata yang apa yang tidak baik. Ya karena sudah tidak aneh lah mengatakan kata goblok, tolol, setan, anjing gitu kan udah enggak aneh gitu mah. Tapi saya mungkin ada kesalahan dalam perkataan apa namanya? Enggak juga, cuman mereka ya karena saya mau berhenti nggak boleh terus kan, saya memaksa mau berhenti terus, jadi saya karena mereka tidak baik lah jadi